Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Halo anak-anak, selamat datang kembali di pembelajaran bahasa Arab. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita sudah beranjak ke bab baru, yaitu bab tentang al-adawatul madrasiyah, artinya peralatan sekolah. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran hari ini, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengenal makna kosakata atau mufradat terkait topik peralatan sekolah al-adawatul madrasiyah. Yang kedua, peserta didik dapat menghafal kosakata atau mufradat dan maknanya terkait topik peralatan sekolah al-adawatul madrasiyah. Baik, jadi hari ini kita akan mempelajari terlebih dahulu kosakata-kosakata baru terkait topik peralatan sekolah dalam bahasa Arab dan artinya. Baik, mari kita mulai. Al-mufradatul jadidah, kosakata baru. Babun, babun, pintu. Nafidhatun, nafidhatun, jendela. Takwimun, takwimun, kalender. Maktabun, maktabun, meja. Mak'adun, mak'adun, bangku. Kursiyun, kursiyun, kursi. Sabburatun, sabburatun, papan tulis. Tolasatun, tolasatun, penghapus. Tobashirun, tobashirun, kapur. Khariyototun, khariyototun, peta. Kolamun, kolamun, pena. Kurrosatun, kurrosatun, buku tulis. Haqibatun, haqibatun, tas. Hasubun, hasubun, komputer. Miknasatun, miknasatun, sapu. Khizanatun, khizanatun, lemari. Baik anak-anak, alhamdulillah kita sudah selesai mengenal dan menyebutkan kosakata baru terkait topik peralatan sekolah. Sekarang kita akan menyanyikan kosakata tersebut dalam sebuah lagu ya, yaitu menggunakan nada Lihat Kebunku. Insya Allah kalian semua sudah tahu ya nadanya. Baik, mari kita mulai. Ayo bernyanyi sambil menghafal. Babun itu pintu, nafidhatun jendela. Takwimun kalender, maktabun meja. Mak'adun bangku, kursiyun kursi. Saburotun papan tulis, kolasatun penghapus. Tobashirun kapur, kharitotun peta. Kolamun pena, kurrosatun buku tulis. Hakibatun tas,
hasubun komputer, niknosatun sapu, khizanatun lemari. Mudah bukan? Kita ulang sekali lagi ya. Babun itu pintu, nafidhatun jendela, takwimun kalender, maktabun meja, makadun bangku, kursiyun kursi, saburotun papan tulis, kolasatun penghapus. Tobashirun kapur, khoritotun peta, kolamun pena, kurosatun buku tulis, hakibatun tas, hasubun komputer, miknasatun sapu, khizanatun lemari. Alhamdulillah, mudah bukan? Baik anak-anak, alhamdulillah kita sudah selesai mengenal kosakata baru tentang peralatan sekolah, juga menyanyikannya dalam sebuah lagu. Nah, berikut adalah tugas kalian untuk hari ini, tugas 24 Agustus 2021, yaitu menghafal lagu kosakata bahasa Arab dan artinya terkait topik peralatan sekolah Al-Adawatul Madrasiyah, dikirimkan dalam bentuk video. Silakan kalian hafalkan lebih dulu dengan baik. Jika sudah menghafal, silakan minta bantuan kepada ayah, bunda, atau kakak kalian untuk memvideokan hafalan kalian lalu mengirimkannya di tugas kelas kalian di classroom. Tidak lupa juga ucapkan terima kasih kepada mereka yang sudah mendampingi kalian dalam proses pembelajaran jarak jauh ini. Untuk hafalannya, ibu beri waktu 1 minggu untuk kalian menghafal. Jadi, hafalan dapat dikirimkan paling lambat minggu depan di pertemuan selanjutnya. Baik, karena materi pembelajaran hari ini sudah selesai, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabilakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.